Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Magisoft Komputer. Kali ini saya akan coba membagikan atau share bagaimana caranya kita menginstal Windows 10 pada laptop atau notebook Lenovo Flex 10. Bisa dilihat tipenya Lenovo Flex 10. Menginstal notebook atau Lenovo Flex 10 ini berbeda dengan notebook yang lainnya, karena saya coba menginstal dengan Windows 10 seperti biasa 64 bit, atau yang memiliki versi 32 bit dan 64 bit dalam satu installer, itu tidak berhasil. Maka saya coba mencari tahu, ternyata ada perbedaan harus diinstal oleh Windows 10 32 bit pure, tidak ada campuran apapun. Kita akan coba nyalakan dulu. Di sini saya akan memakai Windows 10 64 bit yang saya punya. Windows 10 seperti biasa. Saya coba install, apa yang terjadi? Kita lihat. Kita masuk BIOS terlebih dahulu. Ini ada passwordnya. Nah, settingan BIOS yang saya buat seperti ini. Bisa dilihat. Ada ininya, kita pakai ASCII saja. Terus ini biasa secure bootnya disable, bootnya UEFI di sini tidak bisa dirubah. Itu lalu kita exit. Nah, muncul peringatan seperti ini. Kita coba enter. Ini saya booting melalui flash disk Windows 10 64 bit UEFI. Nah, hasilnya seperti ini. Kita press any key to exit. Ia tidak mau booting. EFI USB device SanDisk boot failed. Gagal. Oke, enter lagi. Nah, di sini terlihat ada bootnya, di hard disknya juga ada Windowsnya. Di flash disk coba saya enter. Tidak bisa juga. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa juga. Coba kita rubah flash disk yang kita gunakan, Windowsnya Windows 10 ini yang tadi, Windows 10 32 bit. Ini saya menggunakan Windows 10 32 bit. Kita coba masuk, kita exit dulu. Kita restart dulu, kita masuk FNF2 seperti biasa, 1, 2, 3. Nah, seperti biasa kita langsung exit saja. Yes, booting melalui flash disk. Itu udah mulai loading ya teman-teman, perhatikan sudah mulai loading Windows, sudah masuk loading Windows. Nah, tuh kita sudah berhasil masuk ke ini Windows.
kita coba. Nah, Windows-nya sendiri teman-teman bisa mendownloadnya di Google. Saya search itu sudah ada di sini. Saya search Windows 10 32 bit. Windows 10 32 bit. Google Drive. Nah, saya ambil yang ini. Yang ini. Nah, ini saya sudah coba, sudah berhasil. Jadi itu saja share kali ini, sedikit saja share. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mencari bagaimana cara bootingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.